Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali bersama keluarga Indo India di sini. Selamat sore dari India, teman-teman. Sekarang di India jam 4.25 ya, teman-teman. Ini aku detik-detik menjelang azan maghrib mau buka puasa ya, teman-teman. Aku ini mau unboxing sebentar. Kemarin kita habis belanja, teman-teman. Belanja baju lebaran buat aku sama anak-anak ya, teman-teman. Tapi aku nggak record, nggak ambil videonya terlalu banyak ya, teman-teman. Karena repot banget bawa belanjaannya. Jadi kita lihat cuplikan video waktu aku belanja baju lebaran sama suami sama anak-anak. Hai, Bu. Kita ke Tommy Hilfiger ya, teman-teman. Ada flat 50%, 40%. Belanja, Bu. Beli apa, Bu? Papanya lagi pilih-pilih. Nah. Ini suasana sore hari di India. Jam 4.26 ya, teman-teman. Panas banget. Panas sekali, teman-teman. Lihat tuh mataharinya. Mak melantang. Matinya juga panas sekali. Unboxing time. Ini aku sama anak-anak mau unboxing baju lebaran ya, teman-teman. Haul baju lebaran. Jadi ini kita borong baju, tapi bukan baju muslim ya, teman-teman. Untuk keluarga ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja kita unboxing bareng-bareng ya, teman-teman. Baju lebaran untuk keluarga. Ini kenapa aku unboxing? Karena ini tuh aku pertama kali selama tinggal di India tuh, teman-teman, beli baju kayak gini di mall. Itu tuh dapat hadiah gratis, teman-teman. Dan selama di India tuh aku belum pernah belanja baju dikasih dari pihak langsung mallnya hadiah itu ya, teman-teman. Jadi ini baju lebaran aku sama anak-anak ya, teman-teman. Nggak ada punya Pak Suami. Pada lemes ya, teman-teman, anak-anak. Semangat, semoga lancar. Unboxing pada loyo. Ini buat kakak itu kayaknya. Ini dress yang dipegang adik itu punya kakak, dress yang kakak itu legging kayaknya. Terus itu celana lagi yang dipegang kakak. Diborong-diborong baju anak. Ini punya adik yang warna hijau. Yang dipegang kakak legging lagi. Punya kakak sama adik sebenarnya leggingnya itu sama ya, teman-teman, ukurannya. Ini legging lagi, kebanyakan legging. Ini yang dipegang kakak linen ini. Punya mami kayaknya. Ini hijau punyanya adik lagi, top. Ini dress punya kakak. Ini atasan mami kayaknya, yang dibawa adik. Yang dibawa kakak punya kakak. Next. Apa itu, Dek? Jaket, teman-teman. Jaketnya mami ya. Next, apa kakak? Belanjaan kakak mana? Ini dress punya kakak ini. Kakak tuh sukanya yang girly-girly kayak gini. Oh, ini bukan kakak. Ini sweater kayaknya. Baju musim dingin. Ini juga punya mami, top.
Ini punya mami lagi kayaknya. Terus? Ini juga punya mami. Apa itu? Cuditar apa salwar kamis? Terus ada apa, Kak? Di tas yang kedua. Ketiga. Ini yang dibawa adek itu celana kayaknya. Linen cloth itu bahannya. Sama juga kakak punya mami. Next apa lagi? Ini tuh dapat hadiah dari pihak mallnya ya teman-teman. Kita tuh nggak tahu. Waktu itu kita pas ada di eskalator gitu, dipanggil sama security-nya. Katanya ditanya, udah selesai belanja ya? Coba lihat bill-nya, terus disuruh ke bawah, terus dikasih ini teman-teman. Ini kayaknya hot pack ya teman-teman, buat tempat nasi gitu. Dapat dua. Ini yang dipegang kakak seperti ini, yang dipegang adik kayak gini. Terus ada lagi satu teman-teman. Apa itu dek? Ini benar-benar kita nggak bayar speser pun teman-teman, cuman disuruh ngeliatin nota bill-nya gitu ya teman-teman. Terus ini ada flash teman-teman, vakum flash set. Jadi selama tinggal di India, aku tuh belanja di mall baru kali ini dapat hadiah gratis ya teman-teman. Aku nggak tahu apakah mall di Indonesia juga ada yang kayak gini ya teman-teman. Dari pihak mallnya langsung kasih gratis hadiah. Jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Ini satu set warna biru. Kayak gini. Lumayan kan teman-teman ini kalau dijual berapa ini harganya, nggak tahu kan. Ini dapat hadiah gratis dari mall di India ya teman-teman. Mau masak ikan suwir teman-teman. Ini ada ikan yang udah aku goreng, nanti akan aku suwir-suwir. Ini aku lagi goreng tahu ya teman-teman. Ini tahunya udah matang teman-teman, aku tiriskan. Ini untuk bumbu halus ikan suwirnya, di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, serai, tomat sama cabai merah ya teman-teman. Ini akan kita haluskan. Ini bumbu halusnya udah jadi, sekarang kita tumis. Di sini aku menggunakan minyak sisa ikan, tadi goreng ikan jadi warnanya hitam, jangan kaget ya teman-teman. Kita masukkan bumbu halusnya. Ini akan kita tumis sampai kering ya teman-teman. Ini kita masukkan daun salam, daun jeruk. Kita tambahkan gula merah ya teman-teman. Kaldu bubuk. Kita tambahkan sedikit air, ini sisa bumbu saya bersihin ya teman-teman. Aku mau ambil daun kemangi dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan ikan yang udah disuir-suir teman-teman. Aku tambahin sedikit garam. Ini dimasak 2 menit, nanti matikan api ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa. Ini udah mantul teman-teman rasanya. Silahkan dicoba resepnya kalau kalian suka. Teman-teman, akhirnya ikan suwir ya teman-teman. Ala aku udah jadi. Terakhir aku masukkan daun kemanginya ya teman-teman.
bukan suwirnya, ini tahu gorengnya. Katanya masih terdayer. Ramas teman-teman, keringkan dulu rambutnya. Kenapa? Sudah nggak ada pilihan. Papa mau ambil air. Wrong information. Papa mau ambil air wujud.